belum cukup ya nih. 360 agak murah-murah kan ya, baguslah ini. Dan kita ini di peti ini kita pilih ini cara dapetinnya, maaf, ini yang kuning ini cara dapetinnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial caranya dapatkan skin-skin bagus ya guys. Jadi kita masuk di aplikasi TapTap yang ada di link deskripsi. Lalu kalian buka di sini PUBG Mobile, PUBG aja. Lalu kalian pilih yang KR guys, ini KR ya, ini dia KR. Kita klik install, installnya ini nih, ini install nih. Ya ini yang dilingkari ini, kita klik ini. Lalu kita tunggu dan terinstall dengan sendirinya guys. Aplikasi ini adalah PUBG Korea. Kita masuk di game PUBG Mobile-nya. Jadi di sini skinnya sangat murah-murah guys, lihat nih. Lihat, dan kita nggak usah ngeluarin uang ya guys. Lihat di sini ada tulisan 4 dan di sini ujung ini nih, kita cuma ngumpulin ini dan dijamin pasti dapat dari satunya. Dan saya udah dapat ini, udah sekali saya pilih. Dan ya kayak gini lah, banyak lah ini keuntungan kita pakai PUBG Korea. Dan randomnya juga bagus-bagus, bukan kayak PUBG Global sampah semua. Ini motor nih, ini warna-warni. Dan ini paling saya suka, tapi masih belum cukup ya nih. 360 agak murah-murah kan ya, baguslah ini. Dan kita ini di peti ini kita pilih ini cara dapetinnya, maaf, ini yang kuning ini cara dapetinnya. Kita belum cukup ya nih, 360 agak murah-murah kan ya, baguslah ini. Dan kita ini di peti ini kita pilih ini cara dapetinnya, maaf, ini yang kuning ini cara dapetinnya. Dapetinnya gampang banget, yaitu dengan cara kita harus apa ya, ini nih, kita ya kita login aja lah. Kita login setiap hari, nanti dapat nih, dapat satu, dapat dua. Setidaknya satu hari itu ya dapat sehari, satu hari dapat satu. Tapi yang enggak enak itu eventnya dikit guys. Lihat eventnya ya. Nah eventnya tuh apa ya, dikit banget, enggak kayak di PUBG Global. Dan juga bagi kalian yang pengen mabar bareng teman tapi dia PUBG Global, bisa lihat kayak ini dia pakai PUBG Global. Ini juga Raja Nawi. Dan punya saya, kita cek ya. Punya saya mana ya? Kita cek. Ada di teman. Ini akun yang pakai apa namanya? Oh, ini dia. Ini yang pakai akun Global. Nah, ini dia. Mas Andre 96. Dan bisa diminta pertemanan ya guys. Jadi itulah kekurangannya dan kelebihannya. Dan juga pasti kita bisa dapat motor ini loh, random cuma satu. Coba kita lihat di shop tadi ada. Nah kan ada di shop. Kalau kalian setiap hari itu login pasti akan dapat. Enggak, oh gigi kali, bukan kayak di PUBG Global. Jadi kalian tinggal mikir mau pindah ke PUBG Korea atau enggak, terserah. Tapi saya udah pindah ke PUBG Korea. Dan bagi kalian yang mau mabar, silakan, ini nama saya
Mas Andre YT. Jadi gampang banget lah skin-skinnya. Lalu ada lagi klan yang di PUBG Global, kita nggak bisa daftar, nggak bisa masuk gitu. Lihat orang dapat, lihat nih, aduh dia dapat ini anjir. Kalau di PUBG Global tuh berapa juta dikeluarin. Dan ini tentunya duluan update di PUBG Korea ya. Dan juga apa lagi ya, Royal Pass ya seperti biasa, Season 5 mengikuti PUBG itu. Iya, saya juga baru main ini. Nah kan seperti biasa. Oke, itu dia kelebihannya, kita dapat bisa bisa dapat skin banyak gratis, nggak usah ngeluarin uang, dan juga skinnya bagus-bagus dan gampang lah. Kelebih kekurangannya, kita nggak bisa masuk clan temen, jadi kita nggak bisa pakai apa masuk clannya dari PUBG Global guys, cuma bisa PUBG Korea. Dan juga kita nggak bisa login pakai apa ya, pakai ini, pakai akun daripada PUBG Global. Kalau saya pakai akun PUBG Korea nih guys. Oke, sekian itu aja bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.